Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Reza Ahma Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang terbaring sakit, kita doakan agar lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi proses cara membuat bonsai kelapa mame ya teman. Tapi sebelum lanjut, saya mohon dukungannya, please like, comment, dan subscribe-nya ya teman. Dan yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat menyaksikan. Bonsai mame adalah bonsai dengan ukuran yang kecil ya teman. Kecil ukuran tanamannya dan juga kecil wadah tempat tanamannya. Di sini sudah kita siapkan botol mineral bekas. Lalu kita potong menjadi dua, yang fungsinya untuk memperkecil wadah tempat tanamannya nanti ya teman. Ukuran tingginya kita bisa buat 5 atau 8 cm ya teman. Untuk area bawahnya, lalu kita beri lubang ya teman. Nah, dilubangi seperti ini ya teman. Kita buat 4 lubang. Tidak usah terlalu besar ya teman. Yang penting nanti si kawat bisa masuk ke dalamnya. Lalu kawatnya kita siapkan. Kalau teman-teman tidak ada kawat, pakai tali juga tidak apa-apa. Yang fungsinya hanya untuk mengikat dari wadah mineral yang sudah kita potong tadi ke batok bonsai kelapanya ini. Lalu wadahnya kita masukkan dan kita ikatkan pada batoknya. Setelah mengikat kuat pada batoknya, lalu media tanamnya kita masukkan ke dalam wadahnya. Di sini kita gunakan media tanam kokovit. Kokovit ini bagus untuk menyimpan air ya teman. Jadi kita tidak perlu sering untuk menyiramnya. Pastikan pangkal tunas tidak ditutupi media tanamnya ya teman. Di bonsai kelapa mame ini, akar yang dibutuhkan yaitu akar serabutnya ya teman. Untuk memperbanyak akar serabutnya, akar yang keluar dari wadahnya ini kita potong ya teman. Setiap muncul akar baru seperti ini, kita bisa potong kembali. Wadah ini sifatnya sementara ya teman. Setelah akar-akar serabutnya penuh, lalu kita pindahkan ke pot yang kecil. Baiklah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan salam satu hobi.